Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Angon. Oke teman, alhamdulillah sekali teman. Ini bebek saya sold out teman. Mau pindah kandang alias laku. Ini mau saya jual semuanya. Jadi kandangnya ini udah kosong teman. Nah ini 17 ekor bebeknya teman. Udah saya tali semuanya. Tinggal masukkan ke karung dan kita antar ke tempat peternakan Naskuru. Saya dijual di sana teman karena om saya kerja di sana dan saya akan jual bebeknya di sana. Ini alhamdulillah masih laku 75.000 per ekor. Ini 17 ekor ini udah bertelur 13 butir per harinya teman. Mungkin insya Allah saya akan ternak bebek lagi di lain waktu ya kan teman. Tapi ini untuk sementara saya mau ternak ayam kampung. Jadi ayam kampung petelur. Jadi ayam kampung akan saya coba pakai kandang itu baterai. Jadi ayam kampung tapi yang kampung petelur. Saya akan mencoba untuk beberapa ekor dulu ya kan. Nanti gimana perkembangannya. Jadi ini kandang bebeknya ini akan saya untuk ayam kampung petelur dulu teman. Jadi suatu saat saya pasti akan insya Allah ya akan beternak bebek kembali teman. Jadi ini untuk percobaan dulu daripada biaya pakannya banyak. Saya bebeknya yang ini saya jual dulu ke peternakan Naskuru. Jadi saya akan ke sana, saya akan perlihatkan kandangnya. Ibaratnya ini pindah kandang. Maksudnya pindah kandang orang alias dijual teman. Alhamdulillah teman, bebeknya udah pindah kandang. Tapi kandang orang. Ibaratnya udah dijual, jadi kandangnya lebih bagus di sini daripada kandang yang tadinya teman. Jadi di sini ini belum terlalu beradaptasi. Ini yang udah bebek lama. Nah ini bebek saya yang 17 tadi di peternakan Naskuru. Namanya peternakan apa Naskuru mas? Peternakan apa namanya? Peternakan apa? Peternakan Naskuru? Mudal. Naskuru Mudal. Lagi pembuatan kandang. Oke teman, dia tuh langsung mau makan teman. Tadi sama yang punya udah dibeli pakan, langsung mau makan bebeknya. Tuh, ya mudah-mudahan kerasan di sini ya kamu. Jangan nakal, jangan suka beli es krim, biar tidak ising-isingan alias mencret. Jadi di sini sih bertelurnya lebih lancar dan lebih baik lagi dan lebih bagus di sini supaya tidak malu-maluin saya bek. Oke bek. Jadi sampai jumpa bak. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi entah itu di mana nggak tahu deh. Oke buat teman-teman yang mau tanya-tanya masalah bebek juga nggak masalah karena saya juga akan selalu mengupdate di peternakan ini ya kan. Di peternakan om saya bekerja di sini di peternakan bebek Naskuru Mudal, Joglo Mudal, seperti itulah teman. Jadi kira-kira seperti ini kandangnya, ya lebih baik daripada kandang saya sendiri ya kan. Ini lebih bersih, juga tempat minumnya juga lebih steril, ada sekat-sekatnya seperti ini sehingga tempat tidurnya juga lebih hangat daripada di atas kolam saya. Jadi ya di sini kan setiap hari dibersihkan, perawatannya full sempurna. Oke, selamat sampai jumpa teman. Semoga kita semua selalu diberi kesuksesan dalam beternak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.